أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك. Para ulama mengatakan iradatullah bil a'mali shalihah sittatu aqsam. Menghendaki Allah dalam beramal salih itu ada 6 macam. Artinya apabila kita beramal salih, tujuan kita, motivasi kita beramal salih itu karena salah satu di antara yang 6 ini, maka itu masih bisa disebut karena Allah. Walaupun yang 6 ini berbeda-beda tingkatan dan martabatnya, tetapi ke-6-6-nya ini masih bisa disebut karena Allah. Ahaduha, yang pertama, ayya'mala khaufan min iqabih, bahwa dia beramal saleh, beramal ibadah semata-mata karena takut terhadap siksa Allah. Ini takutan disiksa Allah itu, takutan disiksa dalam kubur, takutan masuk neraka, takutan disiksa, sehingga inya terdorong untuk beramal saleh. Nah, ini bisa masih digolongkan karena Allah ngarannya. Sembahyang, kenapa sembahyang? Aku pun gak ada sembahyang, takutan mati ke neraka. Nah, ini masih bisa dikatakan karena Allah ngarannya. Kenapa puasa? Mengkada puasa, aku takutan dalam kubur, kena dihimpit kubur. Nah, ini masih karena Allah. Asani, yang kedua, ayya'mala tama'an li thawabihi, bahwa dia beramal salih itu karena kepingin bagi balasan Allah. Kenapa inya sembahyang? Supaya masuk surga. Kenapa hakun bersedekah? Karena Allah mengatakan setiap sedekah dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Kenapa hakun menuntut ilmu? Karena Allah mengatakan atau hadis mengatakan bahwasanya orang menuntut ilmu itu diridai Allah. Nah, jadi inya motivasi beribadah itu, dorongan beribadah itu semata-mata hanya meunting menuju balasan dari Allah. Aku sembahyang tahajud di malam hari supaya aku dicintai Allah. Aku sembahyang tahajud di malam hari supaya aku jadi manusia yang diridai Allah. Nah, ini termasuk beribadah karena Allah ngarannya, termasuk yang dibenarkan. Kenapa takwa kepada Allah? Kenapa selalu berbuat baik, selalu menjauhi perbuatan maksiat? Karena aku ingin menjadi hamba yang diridhai Allah. Nah, itu masih karena Allah ngarannya. Jadi apabila kita berbuat amal ibadah karena didorong oleh ingin balasan dari Allah, itu masih dinamakan karena Allah. As-salisu, yang ketiga, ayya'mala haya'an minhu, bahwa dia beribadah, beramal saleh karena malu daripada Allah. Karena malu daripada Allah.
Men aku kada sembahyang, aku supan lawan Tuhan. Aku diberinya kesehatan, diberinya kekayaan, diberinya kemampuan, diberinya perlindungan, diberinya keselamatan. Kada beribadah lah aku, supan aku lawan Tuhan. Nah, lalu terdorong karena malunya itu, lalu inya beribadah. Malu kepada Allah. Nah, ini termasuk juga karena Allah ngarannya. Itu bisa kita terjadi. Kita menolong orang, supan namun kada menolong karena seorang pernah ditolongnya. Nah, itu kan karena supan. Kita menghadiri saruan orang, supan kita kada menghadiri karena ingin suah menghadiri saruanku karena supan. Nah, kalau supannya itu karena kepada Allah, malunya kepada Allah, itu sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang masih dikatakan karena Allah ngarannya. Kenapa aku bersusah payah beribadah? Karena aku malu lawan Allah mun kada beribadah. Malu kepada Allah kalau kada takwa. Malu kepada Allah kalau aku kada sembahyang. Nah, itu bagus. Nomor tiga itu. Ar-rabi'u yang keempat, ayya'mala hubban wa wudda. Ada orang yang beramal ibadah itu karena terdorong cinta. Ia cinta lawan Allah, sehingga apa yang disuruh Allah dikerjakannya, apa yang dilarang Allah ditinggalkannya, karena cinta lawan Allah. Jadi perbuatan ibadahnya itu dilakukan karena semata-mata cinta. Nah, ini pun termasuk yang karena Allah juga ngarannya. Ini termasuk yang baik juga ngarannya. Al-khamis yang kelima, may ya'malu taqarruban ilaih. Orang yang beramal ibadah didorong, dimotivasi oleh keinginan dekat kepada Allah. Aku hendak tahajud supaya aku bisa dekat dengan Allah. Aku hendak membaca Quran seminggu satu khatam supaya aku bisa dekat dengan Allah. Dorongan dekat kepada Allah itu menimbulkan dia beribadah. Nah, ini sesuatu hal yang sangat baik. Masih dikatakan karena Allah jiwa itu ngarannya. Yang keenam, yang menurut ulama ini yang paling tinggi kedudukannya, ayya'mala ta'ziman wa ijlalan lah intisalan li amrih, bahwa dia beribadah kepada Allah semata-mata untuk mengagungkan Allah, menjunjung perintah Allah. Karena ini Allah yang menyuruh, yang maha besar menyuruh aku, yang maha agung menyuruh aku demikian, lalu aku laksanakan karena mengagungkannya. Nah, ini sudah jelas termasuk dalam yang karena Allah tadi. Inya kada tahu dicintai Allah kah, kada kah, masuk ke neraka kah, masuk ke surga kah, kada jadi soal. Pokoknya aku beribadah ini semata-mata mengagungkan Allah, menjunjung perintah Allah. Nah, enam macam itu. Ada lagi sebagian ulama yang menambah yang ketujuh, yang termasuk dikatakan baik karena Allah juga. Apabila dia beribadah atau beramal saleh terdorong oleh campuran antara yang enam tadi, bercampurnya nih, hendak ke surga ada juga, takutan ke neraka ada juga, cinta kepada Allah ada juga, malu ada juga, hendak dekat lawan Allah ada juga, dari sekian banyak dorongan itu lalu inya beribadah. Nah, itu bagus juga.
Jadi ikhlas itu banyak tingkatan dan martabatnya. Yang penting di dalam tujuan beribadah itu, di dalam niat beribadah itu, kadada termasuk hal-hal yang ingin menarik keuntungan-keuntungan yang sifatnya pribadi atau duniawi. Kalau kita beribadah, beramal saleh, terdorong oleh untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan ukhrawi, itu masih baik. Nah, adapun ikhlas adalah memurnikan amal dari campuran-campuran ini semuanya, sedikitnya dan banyaknya, sehingga padanya semata-mata tujuan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka tidak ada padanya pendorong selainnya. Ini beribadah semata-mata untuk membesarkan Allah, tidak ada campuran lain. Ikhlas. Ini beribadah semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, kalau ada campuran lain yang sifatnya adalah kepentingan-kepentingan dunia, maka itu adalah ikhlas ngarannya. Nah, ini tidak dapat tergambar kecuali dengan orang-orang yang mencintai Allah, mengikuti Allah, serta tenggelam cita-citanya dengan akhirat. Orang nang kawa beribadah itu semata-mata tujuannya beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah mencintai Allah, yang tenggelam cita-citanya dengan akhirat. Artinya orang ini sudah kada memikirkan lagi kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, hanyar inya bisa kawa beribadah itu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga tidak tersisa tempat di hatinya bagi mencintai dunia. Kalau dalam hati kita masih ada mencintai hal-hal yang sifatnya duniawi, maka beribadah karena mendekatkan diri kepada Allah itu sulit didapat. Sulit didapat.